Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazzama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, penonton Kabar Banten TV di mana berada, kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Tidak terasa kita sedang berada di bulan suci yang sangat agung, bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu, tepatnya di tahun 1441 Hijriah ini. Salawat teriring salam tentunya semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang budiman, apapun yang kita rasakan sekarang ini di tengah wabah corona, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersyukur? Berikut uraian singkatnya. Yang pertama, kepada siapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Syukurli wali walidayk. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, atau orang tua kita terkena musibah wafatnya dengan berbagai jalan, tetap kita harus doakan semoga orang tua kita senantiasa diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mereka yang telah meninggal akibat wabah corona ini, kita tentu doakan semoga mereka menjadi wafat yang syahid. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'akrim nuzulahum wa'wasi' manfalahum waj'al jannata maswahum. Yang kedua, bagaimana cara mensyukuri ini? Kita harus terus menjaga nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita harus jaga, walaupun di tengah-tengah musibah yang kita rasakan, kita harus jaga nikmat itu sih. Karena nikmat usia yang diterimakan oleh Allah kepada kita semudah-mudah merupakan anugerah yang luar biasa. Yang ketiga, bagaimana mensyukuri nikmat? Kita harus taat kepada sang pemberi nikmat. Ya. Bagaimana cara taat kepada sang pemberi nikmat? Ya, dengan menjalankan ibadah Ramadan ini, walaupun dalam situasi wabah corona. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasalah itu lebih baik tentu bagi yang tidak berhalangan. Keempat, bagaimana cara bersyukur? Yakni dengan dzikrul mungkin, mengingat sang pemberi. Bagaimana cara mengingat sang pemberi nikmat di era corona, di wabah corona, di bulan puasa yang betul-betul di tengah wabah corona ini? Antara lain, mari kita perbanyak berzikir kepada Allah, baik melalui sholat fardu maupun sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat taubat, dan sholat hajat kita. Selain itu pula, mari kita perbanyak sholawat, membaca sholat tibbil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biyaiha, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.